Kapolsek Cisoka beserta jajarannya didampingi oleh Babin Kamtibmas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan hukum dalam rangka mencegah terjadinya aksi tawuran antar pelajar. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini dilakukan di SMK Gema Bangsa yang berlokasi di Kampung Cilaban, Desa Bojongloa, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengarahan kepada siswa-siswi agar tidak tergabung dengan kelompok massa yang melakukan aksi negatif seperti halnya tawuran dan juga geng motor bersenjata yang kini marak berkeliaran. Kapolsek Cisoka Ajun Komisaris Polisi Nurrohman menyampaikan pihaknya telah bekerja sama dengan Dewan Guru dan siswa di SMK Gema Bangsa untuk tidak tergabung dan meniadakan geng motor di wilayah hukum Polsek Cisoka. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya KKP Nurrohman, Kapolres Cisoka, didampingi Babin Kamtibmas dan Dewan Guru SMK Gema Bangsa. Pada pagi hari ini kami melakukan pembinaan kepada pelajar SMK Gema Bangsa dalam rangka menekan aksi-aksi brutal, aksi radikal yang saat ini ada fenomena di masyarakat. Dan kami sudah sepakat dengan para pelajar maupun dewan guru di SMK Gema Bangsa ini untuk meniadakan, yang pertama adalah istilah geng motor ini ditiadakan di wilayah hukum Polsek Cisoka. Dan secara luas mungkin di seluruh Kota Banten, dan menekan seminimal mungkin, bahkan meniadakan untuk aksi-aksi brutal yang ada yang melibatkan para pelajar. Kami didukung penuh oleh pihak Dewan Guru maupun pengurus OSIS di SMK Gema Bangsa. Ya, para pelajar setuju bahwa pelajar SMK Gema Bangsa ini tidak lagi dan tidak akan mengikuti aksi-aksi kegiatan brutal yang dilaksanakan di lapangan, di jalan-jalan yang sudah memakan korban beberapa di belakangan ini. Pada saat ini kami usai melaksanakan kegiatan dan para siswa sudah memahami, para pelajar sudah mengerti aksi-aksi apa saja yang dapat melanggar pidana. Dan ini sengaja kami berikan pengetahuan agar para pelajar ini mengerti bahwa tindakan mereka ini tindakan yang melanggar hukum, sehingga tidak lagi dilakukan oleh adik-adik pelajar. Karena tugas utama pelajar adalah belajar, ya, bukan membuat aksi-aksi yang brutal dan bukan mengikuti kelompok-kelompok yang ada di luar, kelompok-kelompok yang dapat merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain dan pihak sekolah. Demikian. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, reporter Jubir TV, Eman, melaporkan.